Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan informasi mengenai ada beberapa website yang membuat kita bisa berjualan pulsa. Jadi, berjualan pulsa itu sangat menguntungkan walaupun mau untungnya kecil ya. Jadi, dengan modal 5.000 bisa dijual dengan harga 5.500. Kita untungnya 500.000, 500 ya, 500 rupiah. Nah, kita akan lihat langsung ya, lihat langsung ini beberapa tempatnya. Yang pertama ada sel pulsa. Nah, di sini kita bisa beli pulsa secara online. Terserah mau beli pulsa apa aja. Nah, jadi cara berjualannya itu teman-teman download aplikasinya ya, teman-teman sign up, dan pastinya nantinya teman-teman bakalan top up ya, top up untuk isi pulsanya atau tidak sama sekali. Nah, nanti di sini teman-teman masukkan nomor handphonenya ya. Misalnya kita buat nomor handphonenya 0852 bla 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 bla. Nah, jadi di sini kita bisa lihat langsung nominalnya. Harga 5.000, 5.000 pulsanya harganya 7.000, 10.000 harganya 12.000, 20.000 harganya 21.500. Nah, jadi harganya cukup mahal di sini ya. Tapi kalau misalnya dia semakin besar nominalnya dijual di sini, semakin murah, teman-teman. Bisa lihat kan? 25.000 tetap 25.000, 40.000 tetap 40.000. Jadi beli yang nominal yang banyak. Nah, jadi seperti ini. Oke, kali ini di sel pulsa. Ternyata sel pulsa tidak menjual tidak hanya menjual pulsa saja. Ada listrik PLN, ada paket data. Nah, ada paket data kan, misalnya kita masukkan lagi bla 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 bla. Nah, jadi seperti ini. Ini zona 6, zona berapa nih? Kalau aku zonanya di ini, di Riau ya. Mana Riau? Enggak ada. Riau. Mana ya? Pekanbaru. Ah, dan zona 5 ya. Coba. Paket data 25 giga, 25K, 270 MB ya, sedikit kali ya, teman. Tapi kalau pakai data biasanya mahal ya. Ini ada tagihan Telkom juga ya. Kayak gini. Enggak keluar ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung aja daftarin ya. Di sini juga terpercaya tempatnya ya. Di sini tengok. Ini secure. Langsung aja sign up di sini. Kita lihat sign up-nya. Dibutuhkan nama, email, nomor HP sama password. Nah, ini baca dulu syarat dan ketentuannya. Oke, yang kedua ada dari Grab ya. Grab kios. Waduh, Grab kios. Nah, teman-teman tahu ya, Grab itu kan untuk beli makanan enak banget di Grab. Kenapa enak? Karena banyak sekali diskon-diskonnya. Aku sendiri udah beberapa kali pakai Grab ya untuk mencari diskonnya. Udah, jangan munafik lah. Teman-teman pasti pingin juga diskonnya kan. Nah, di sini teman-teman bisa jualan juga, jualan pulsa bisa juga ya. Grab kios by Kudo. Kemudian selanjutnya ada Kioser ya, Kioser. Nah, semua bisa jualan pulsa. Jadi di sini teman-teman bakalan difokuskan untuk berjualan teman-teman pulsa ya. Ya, tenang aja, walaupun dia online tapi dia sangat cepat sekali teman-teman. Oke, di sini ada harganya, kita lihat. Nah, harga pulsa isi ulang, pakai internet, token listrik, pulsa transfer, paket telepon, paket SMS, ada semua teman-teman. Wah, voucher makan pun ada. Oke, pulsa isi ulangnya kita lihat ya. Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Aduh, ini kok nggak berubah ya? Oh, berubah. Cuman jaringannya aja nggak bagus ya. Jadi teman-teman yang mau langsung jualan bisa di sini, di Kioser ya. Kemudian selanjutnya nanti kita lihat nih. Payfast ya, agen pulsa dan bisnis PPOB termurah cuy. Nah, kita buktikan dengan melihatnya apakah dia benar-benar termurah ya. Nah, lebih dari 1.800.000 agen keuangan Payfast. Waduh, luar biasa ya teman-teman. Di sini banyak sekali nih. Nah, mendapatkan untung rupiah setiap bulannya. Waduh, mantap banget ya. Kita lihat di sini produk layanannya ada. Oh, Payfast ya. Ini sejenis apa ya, kayak peminjaman gitu ya. Tapi dia agen pulsa ya, gratis nih. Kemudian selanjutnya ada dari Unidetronic ya, bisnis agen pulsa. Nah, teman-teman bisa bisnis di sini ya. Di sini harganya ada kayak
agen premium. Baca lebih lanjut. Ya loadingnya lama-lama ya. IndiHome memang kayak gini sih. Tengok, kacau banget. Nah, teman-teman langsung membuka aja unitedtronic.co ya. Di sini ada isi pulsa 2020 murah. Nah, ini dia. Ini ada harga, ada pendaftaran, ada penawaran, dan ada testimoni. Nah, kalau orang di mana-mana mau gabung itu biasanya lihatnya testimoni. Ini gabung ke sini udah ada testimoni belum ya gitu ya. Udah ada yang berhasil apa belum ya gitu. Nah, ini daftar harganya Indosat 5000, harganya 5900. Oh, lebih murah ya, teman-teman. Di sini Telkomsel 5000, 6000. Oh, biasanya tadi di website sebelumnya itu 65000, 7000 ya. Ini 50000. Nah, ini murah lagi nih. Telkomsel 50000, di sini dijualnya 49900. Oh, untung kita 100 perak ya. Nah, ini juga 96.500. Waduh, untung berapa itu? Telkomsel. Alhamdulillah. Telkomsel 100.000 dijualnya 96.000. Waduh, berarti untung juga kita nih. Nah, teman-teman bisa langsung di sini ya. Nah, di sini harga pakai data juga ada. Oke, teman-teman. Langsung aja langsung ke Unitedtronic ya, ini terpercaya juga. Kemudian ada lagi order kuota ya. Order kuota, kita lihat di sini. Isi ulang paket kuota internet dan pulsa murah. Nah, pulsa murah memang dicari-cari orang ya. Nah, pulsa nasional, pulsa transfer, kita lihat berapa sih pulsanya ya. 08 berapa berapa. Loh, harganya nggak keluar ya. Oh, ini harganya, ini harganya. Tapi kayaknya website ini sama gini website ini. Di sini pulsa nasionalnya kita lihat Telkomsel ya. Biasa Telkomsel itu terkenal dengan yang sangat mahal ya. Telkomsel 1000, 1400 umum 1430. Oh gitu. Pulsa 1000 ada juga ya. Pulsa 4000 juga ada. Telkomsel promo 5000 ada juga. Oh, begitu teman-teman, di sini juga nggak pakai nominal bulat-bulat kayak gitu ya. Nah, di sini selain pulsa juga ada yang lain nih. Pulsa transfer ada, SMS ada, gift ada, bulk ada, kuota tri ada. Oh, mantap banget ya. Oke, langsung aja ke sini ya, ada kuota ya. Kemudian selanjutnya ada IOPOP, membuat pembayaran, membuat berbagai tagihan mudah. Nah, di sini kita lihat IOPOP. Nah, bisa jualan macam-macam rupanya ya. Ini dia, teman-teman bisa lihat ya. 1000 plus produk dari 400 plus operator ternama di Indonesia. Oke, selanjutnya ada lagi Counter Go, jual pulsa online dan paket data termurah. Nah, murah ya. Di sini harga-harganya, kita lihat harganya ya. Biasanya kalau orang lihat mau beli pulsa itu dia lihat harganya. Harganya mahal atau tidak? Nah, itu tergantung dari penyediaannya ya. Pulsa Axis. Nah, ini promo pulsa, udah promo sih. Oh, Telkomsel nggak ada promo ya. Oh, ada nih, ada Telkomsel. Nggak baca deh pokoknya. Promo pulsa 5000, harga resellernya 5600, harga umum 5700. Oh, jadi seperti itu. Kalau 5000, 50000, promonya 49500. Waduh, murah ini nih. Bisa dijual 55000 ini, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya yang mau berjualan pulsa silahkan langsung ke sini ya. Saya pulsa, Grab, Kioser. Kioser dalam kayaknya gangguan ya. Tutup aja. Payfest, Unitronic ya. Unitronic, harga pulsa, orderkuota.com, IOPOP, Countergo. Sebenarnya sih masih banyak yang lain ya, kayak misalnya di marketplace, marketplace gitu. Nah, tapi ya ini aja mungkin ya yang bisa aku tunjukin. Semoga membantu teman-teman yang lagi berusaha untuk berbisnis pulsa. Sampai jumpa.